Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang Simplesia Sobat ya. Jadi judul kita kali ini adalah 6 tahapan pengolahan Simplesia. Tahapan yang pertama tentu aja kita masuk ke pengeringan. Jadi hasil panen daripada tanaman obat yang sudah pernah kita bahas di video yang sebelumnya itu dibuat Simplesia umumnya perlu untuk segera dikeringkan. Tujuan dari pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air yang ada pada Simplesia tersebut untuk menjamin dan juga memelihara mutu pada saat penyimpanan dan juga mencegah pertumbuhan jamur serta mencegah terjadinya proses ataupun reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu itu sendiri. Jadi dalam beberapa faktor yang penting adalah suhu, kelembaban, aliran udara ataupun aliran udara yang ada di ventilasi. Sumber suhu yang berasal daripada matahari ataupun dapat pula berasal daripada suhu buatan. Umumnya pengeringan bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri ataupun komponen lain yang termolabil ataupun itu tidak stabil pada kondisi tertentu hendaklah dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi dengan aliran udara yang lancar tentunya dan juga secara teratur. Untuk Simplesia yang mengandung alkaloid umumnya dikeringkan pada suhu plus minus itu 70 derajat Celcius. Namun itu semua harus disesuaikan lagi dengan kondisi lapangan. Agar dalam pengeringan tidak terjadi proses pembusukan, maka hendaklah Simplesia janganlah ditumpuk terlalu tebal ataupun terlalu tinggi, sehingga proses penguapan itu bisa berlangsung lebih cepat. Sering suhu yang tidak terlalu tinggi dapat menyebabkan warna Simplesia menjadi lebih menarik ataupun itu cukup berubah. Misalnya pada saat pengeringan temulawak, suhu awal pengeringan dengan panas buatan itu berkisar antara 50 sampai 55 derajat Celcius. Itu untuk kategori pengeringan. Kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu kategori pengawetan. Simplesia nabati ataupun Simplesia hewani haruslah dihindari daripada serangan serangga ataupun cemaran lain ataupun mikroba dengan menambahkan kloroform tentunya. Pemberian zat tersebut berguna asalkan dengan cara yang sesuai sehingga tidak meninggalkan sisa dan membahayakan kesehatan. Dan tentunya cara-cara yang digunakan untuk pengawetan ini sudah diatur sedemikian rupa yang tertuang di dalam undang-undang pemerintah kita tentunya agar tidak mencemari yang namanya Simplesia kita tadi. Yang ketiga adalah untuk kategori wadah. Jadi wadah di sini adalah tempat penyimpanan daripada Simplesia tersebut dan dapat berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan Simplesia tersebut. Dan wadah langsung ataupun wadah primer adalah wadah yang secara langsung berhubungan dengan Simplesia tersebut sepanjang waktunya. Dan untuk kategori wadah yang tidak langsung ataupun adalah wadah yang tidak bersentuhan langsung dengan Simplesia tersebut yang disebut juga dengan wadah sekunder ataupun wadah luarnya. Dan wadah dan sumbatnya tidak boleh mempengaruhi daripada bahan yang disimpan di dalamnya baik secara fisika maupun secara kimia yang dapat mengakibatkan perubahan pada kekuatan ataupun mutu ataupun kemurniannya sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan yang resmi. Dan wadah tertutup baik adalah wadah yang harus melindungi isi terhadap masuknya bahan padat dan mencegah kehilangan bahan selama penanganan, selama pengangkutan, dan selama penyimpanan serta selama distribusi obat tersebut ataupun Simplesia tersebut dilakukan. Yang keempat adalah tentang suhu dan penyimpanan. Jadi di sini juga dibagi lagi menjadi suhu dingin, sejuk, suhu kamar, hangat, dan panas berlebih. Di mana suhu dingin adalah suhu yang tidak lebih daripada 8 derajat Celcius. Lemari pendingin mempunyai suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius, sedangkan lemari pembeku mempunyai suhu kurang daripada minus 20 derajat Celcius.
Sedangkan suhu sejuk adalah suhu yang berkisar di antara 8 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Dan kecuali dinyatakan lain, bahan yang harus disimpan pada suhu sejuk adalah disimpan pada lemari pendingin tentunya, pada bagian bawah ya Sobat Sains. Berikutnya tentang suhu kamar yang merupakan suhu pada ruangan kerja ataupun suhu kamar terkendali adalah suhu yang diatur yang berkisar antara 15 sampai 30 derajat Celcius. Suhu hangat adalah suhu yang berkisar antara 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan kondisi panas berlebih yaitu di atas suhu 40 derajat Celcius. Kategori yang kelima adalah tentang tanda dan penyimpanan. Jadi semua simplesia yang termasuk di dalam kategori daftar narkotika pun itu wajib untuk diberi tanda palang merah dan itu berwarna merah di atasnya putih dan harus tersimpan di dalam lemari terkunci. Semua simplesia yang termasuk dalam daftar obat keras kecuali yang termasuk di dalam daftar narkotika maka harus diberi tanda tengkorak dan harus disimpan di dalam lemari yang sudah terkunci. Yang keenam adalah untuk kategori kemurnian daripada simplesia. Persyaratan simplesia nabati dan simplesia hewani diberlakukan untuk simplesia yang diperdagangkan. Tetapi pada simplesia yang digunakan untuk suatu pembuatan ataupun isolasi daripada minyak kasiri misalnya ataupun alkaloid ataupun glikosid ataupun zat aktif lainnya maka tidak harus memenuhi persyaratan tersebut. Jadi persyaratan yang diberlakukan adalah struktur mikroskopik serbuk yang berasal daripada simplesia nabati ataupun simplesia hewani dan dapat tercakup di dalam masing-masing monografi sebagai petunjuk daripada identitas ataupun mutu ataupun kemurniannya. Yang ketujuh adalah tentang benda asing ataupun kategori zat asing. Simplesia nabati ataupun simplesia hewani tidak boleh mengandung organisme lain ataupun patogen dan harus terbebas daripada cemaran mikroorganisme, serangga, dan binatang lainnya maupun kotoran-kotoran hewan. Simplesia tidak boleh menyimpan bau ataupun bau yang menyimpang dan warna yang menyimpang juga dan tidak boleh mengandung lendir ataupun menunjukkan adanya tanda-tanda kerusakan. Sebelum diserbukkan, maka simplesia nabati harus dibebaskan daripada pasir, debu, ataupun pengotor lainnya yang berasal daripada tanah maupun benda anorganik lainnya. Di dalam perdagangan, jarang dijumpai bahwa simplesia nabati tanpa terikut ataupun tercampur pada bagian lain maupun bagian asing yang biasanya tidak mempengaruhi daripada simplesianya sendiri. Simplesia tidak boleh mengandung bahan asing ataupun sisa yang beracun atau membahayakan kesehatan dan benda asing termasuk pada bagian lain daripada tanaman yang tidak dinyatakan di dalam paparan monografi. Oke Sobat Sains, itu adalah pembahasan kita tentang 6 tahapan daripada pengolahan simplesia. Oke Sobat Sains, semoga video ini dapat membantu kita dalam pemahaman belajar kita selama masa pandemi ini maupun nanti pada saat masa non-pandemi juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.